Pizza nih. Hari ini aku mau buat Thai Mango Salad. Thai Mango Salad itu seperti rujak kalau di kita. Jadi aku pakai mangga. Mangganya itu adalah mangga yang masih muda atau mengkel juga bisa, tapi yang masih asam ya. Kemudian di sini mangganya aku serut. Untuk sausnya aku pakai fish sauce atau kecap ikan. Kemudian nanti sedikit air untuk melarutkan gula merah dan garam. Gula merah, kalau nggak punya gula merah yang ini nggak masalah, pakai gula merah Jawa atau gula merah yang biasa. Aku pakai cabai rawit atau chili, bawang merah, shallot. Kemudian ini aku ada cashew nuts. Ini saya pakai ebi kering yang sudah saya cuci, kemudian saya goreng. Cilantro dan jeruk nipis. Mulai ya. Bawang merah diiris. Irisnya terserah aja semaunya. Cabai rawit. I think that would be enough. Irisan bawang dan irisan cabai, fish sauce, gula merah, jadi garamnya sedikit saja ya. Kita kasih sedikit air, ini hanya untuk melarutkan gula dan garam. Kita kasih perasan jeruk nipis, tapi sedikit saja jeruk nipisnya karena mangganya sudah asam. Kita aduk sampai gulanya larut. Ini nanti sebagian kacang medenya saya cincang ya. Kemudian yang lainnya untuk garnish nanti di atasnya. Kalau nggak punya kacang mede, kita bisa pakai kacang biasa. Kemudian kita masukkan ke saus yang tadi. Shrimp atau ebi kering yang sudah digoreng, kita masukkan. Mangga muda yang sudah aku serut tadi ya, dimasukkan ke sausnya tadi. Cilantro dicincang kasar. Ini tadi cilantronya sudah dicuci ya. Kita masukkan juga. Mungkin sedikit lagi deh. Karena cilantro itu enak banget. Segar. Kemudian kita aduk. Kita aduk sampai rata. Kemudian kita coba ya. Kalau kira-kira kurang manis atau kurang asin, kita tambah. Kita serve deh. Kita taruh di mangkok. Kita kasih cashew nut. Spicy.
the best.